Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini menunya ikan tenggiri bumbu pedas atau sambal ikan tenggiri. Ini bahannya satu ekor tenggiri. Ini tadi sebenarnya utuh ya, sama bakule itu dipotong jadi dua, dia nggak tahu. Sebenarnya Uti mau yang utuh, tapi nggak apa-apa. Ini bahannya satu ekor tenggiri, kemudian bumbunya bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai rawit, kemudian ditambah dengan cabai kering. Dan ini tadi saya rendam dulu ya. Ini nggak pedas tapi ini. Kemudian tambah lengkuas dan semua bumbu ini nanti dihaluskan. Oke, yuk kita ikuti kelanjutannya. Seperti ini, ikan sudah kita potong jadi 5 bagian. Dan ini lengkuas kita potong seperti ini. Selanjutnya kita haluskan bumbunya, bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai kita haluskan. Lebih cepat, jadi kita haluskan blender aja ya. Tambahkan sedikit air. Oke, kita tutup. Sudah halus. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita siap memasak. Oke, sekarang siap memasak. Ini ikan digoreng. Ikan digoreng terlebih dahulu. Ini minyak sudah panas. Kita masukkan. Kita goreng kering ya. Kita goreng sampai kering. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini kita balik ya. Ya, hasilnya rata. Ini memang pemirsa saya dengan sebagainya. Oke, ini sudah matang. Tadi kita balik sekali saja ya. Ini sudah matang, kita angkat, kita tiriskan biar enggak terlalu banyak minyak ya. Ini kita matikan apinya. Oke, kita tiriskan, kita angkat. Oke, ini minyak sudah panas. Kita gongsol bumbunya. Bumbu yang sudah dihaluskan tadi kita gongsol ya. Oke, kita gongsol sampai berubah warna ya, agak kering. Kita gongsol terus. Oke, kita gongsol. Kita masukkan lengkuasnya. Oke. Kemudian tambahkan garam. Gula merah. Penyedap rasa. Oke, kita aduk. Kita aduk terus ya.
sampai agak mateng, berubah warna. Ini sudah agak kering. Kita tambahkan sisa yang ada di ini, kan masih ada sisa, kita masukkan. Oke, tambah sedikit air ya. Oke, tunggu sampai agak kering. Nah, ini sudah agak kering. Kita masukkan ikan yang sudah digoreng. Oke, kita aduk. Ini enak banget, Bu. Kita biarkan bumbunya meresap. Sudah mateng, bumbunya sudah meresap, kita matikan apinya. Selanjutnya kita tuangkan ke piring, kita angkat. Seperti ini hasilnya menu hari ini, sambal ikan tenggiri atau tenggiri bumbu pedas. Dan ini sangat mudah, ini rasanya pedas dan manis. Dan ini komplit dengan nasi timnya, sangat empuk, enak sekali. Kalian bisa mencobanya. Oke, terima kasih Sobat Uti telah menemani Uti masak. Tonton videonya sampai selesai. Uti ucapkan terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.